Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du faqala syaikh zainul abidin bin muhammad al fattani al makki thumma al filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin dan wahdaniyah artinya arti wahdaniyah esa yakni esa pada zatnya Allah dan esa pada sifatnya Allah dan esa pada af'alnya Allah. Lawannya lawan esa berbilang-bilang, yakni berbilang-bilang pada zatnya Allah dan pada sifatnya Allah dan pada perbuatannya Allah. Mustahil berbilang-bilang itu hanya wajib esa selama-lamanya. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu taala. Pada malam ini kita masuk sifat yang seterusnya, yakni sifat yang terakhir daripada sifat salbiyah. Sifat yang terakhir daripada sifat salbiyah, yakni sifat yang kita reti kok ternafi kok tidak, nah tidak, tidak ada awal bagi ada dan tidak terima perubahan, baqa tidak ada akhir bagi ada dan tidak terima perubahan, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tidak serupa ia Allah akan yang baharu, qiyamuhu ta'ala binafsihi nah, tidak menumpang pada zat yang lain dan tidak berhajat kepada fa'il yang menjadi. Ah, pada malam ini masuk kita wahdaniyah. Nah. yang keberapa ni kalau kira-kiranya? 1 2 3 4 5 6. Nah.
dan wahdaniyah dan sifat yang keenam yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ma'rifah, kenal, tahu secara tafsili, secara satu persatu huraian dia beserta dengan dalil, ialah wahdaniyah. Nah, ini bicara sifat ni terlalu besar, terlalu besar dan terlalu panjang huraian dia. Huraian perbahasan makna sifat wahdaniyah itu sendiri panjang. Kemudian dalil yang menunjuk ataupun burhan, kita kata kalau dalil itu ringkas aja, ada makhluk ni ya lah. Nah, itu dalil. Mana burhan, hujah. Hujah yang menunjukkan Allah tu bersangatan esa, itu pun perbahasan hujah dia sangat panjang. Nah, dia ada burhanut tawarud dan ada burhanut tamanu. Nah, itu lagi akan lah. Nah, lagi akan. Jadi oleh kerana perbahasan sifat wahdaniyah ni begitu sekali panjang, besar perbahasan ni, sehingganya ilmu ni pun dinamakan kerana perbahasan ni salah satu sebabnya. Nah, ilmu ni namanya ilmu tauhid. Salah satu daripada nama ilmu ni ialah ilmu tauhid. Sebab apa nama ilmu tauhid? Sebab salah satu daripada perbahasan yang sangat muhim, sangat penting ialah tentang wahdaniyah Allah Taala. Nah, tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Asal daripada wahada yuwahidu tauhidan. Artinya ja'alu syai' wahid atau ilmu bi anna syai'a wahidun, itu pada bahasanya, itu pengetahuan dengan bahawasanya sesuatu itu satu. Itu dari segi lughah dia panggil, dari segi bahasa. Dari segi uruf dan dari segi istilah tauhid ni kena kepada kitab ataupun mata pelajaran ilmu tauhid. Nah, alkitab ataupun fan ilmu, mata pelajaran ilmu itu sendiri. Al-ilmu yuktadaru biha, al-ilmu yuktadaru bihi isbat aqaidil diniyah. Nah, itu ilmu yang mampulah dengan sebab kita tahu ilmu tersebut, kaedah-kaedah dia tersebut, mampu kita untuk ikrar, isbat, mengakui aqaid, segala simpulan-simpulan, tambatan-tambatan, ikatan-ikatan, konkret-konkret, ikutlah nak kata gawa pun, yang dibangsa pada agama. Itu dah. Lepas tu, ilmu tu diusaha di mana? Muktasabun biadillatiha al-yaqiniyah, yang diusahakan daripada dalil-dalilnya yang yakin, yang bangsa yakin. Itu tauhid dari segi uruf ataupun istilah. Adapun tauhid dari segi syarak, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu benda hak dia bawa marinya ialah tauhid. Nah, alan nabiyyin jaa bit tauhidi, kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wassalatu wassalamu alan nabiyyin jaa bit tauhidi, rahmat sejahtera Allah tu minta diturun dan ditetapkan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni jaa, nah, datang ia, diutuskan dia tu bit tauhidi, dengan tauhid, yakni dengan membawa tauhid, menuntuti tauhid kepada umat, yakni dipaksakan umat ni supaya mentauhidkan Allah. Apa maksud tauhid situ? Maka tauhid pada syarak ialah ifradul ma'bud, menunggalkan zat yang disembah dengan sebenar, bila ibadati, dengan ibadah. Nah, ifradul ma'bud bila ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi, nah, zatan wa sifatin wa af'alan. Aduh, mengesakan zat yang disembah dengan ibadah, dengan pengabdian, serta dipegang di dalam hati bersangatan esanya dia yang disembah dengan sebenar tadi, pada zatnya, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Inilah makna tauhid yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna tauhid inilah yang lagi akan kita akan bahas. Nah, itu. Maka kerana itu tidak disebut ke sifat yang keenam ni ahad.
ataupun wahid atau wahdah. Ada semua tu satu laka tu. Qul huwallahu ahad, katakanlah hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yakni Allah tu ialah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Nah, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang satu. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu, satu-satunya ia Tuhan. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Ha, satu juga. Jadi ahad pun satu, wahid pun satu, wahdah pun satu. Nah, bahasa kita satu. Nah, esa lah. Ulamanya bagi suka terjemah esa. Sebab kalau satu ni betul dah. Ha, boleh. Tapi masih memberi waham kata ada bilangan. Sebab sebelum satu, sifir dia panggil, kosong. Selepas satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sampai juta, enam, tak ada kira. Banyak. Nah? Ha. Tapi kalau esa, ha, tak ada bilangan. Betul tak? Tak ada esa, dua, tiga, tak ada gitu. Orang gagak berkali, baru bila lah gitu. Nah, ha, esa, tak ada krimo orang panggil, ha, dahulu dan kemudian pada bilangan. Ataupun bahasa ada orang tua kita terjemah, tunggal. Ha, nah, tunggal pun ya, esa pun ya, satu pun betul juga. Nah, ha, bukan salah tak. Ha, nah, jadi bahasa kita, so, satu, nah, tunggal. Arab, dia pelbagai. Ada ahad, wahid, wahdah. Katanya ulama, ahad tu isyarat kepada se pada zat. Nah, wahid isyarat se pada segala sifat. Dan wahdah itu isyarat se pada segala af'al. Maka se Allah Ta'ala ni dihipung pada tiga perkara tadi. Pada zatnya, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Maka wahdaniyah. Ha, itu dah. Kalau kita kata wahdaniyah tu, nah, bukan sirah mubalaghah. Ah, maka kalau gitu, tak pada kata wahdaniyah tu ialah atta'u fiha litaknisil lafzi dipanggil. Tak pada kata tak marbutah yang ada pada wahdaniyah. Itu orang panggil tak, ia menunjukkan makna taknis pada lafaz sahaja. Nah, bukan maknanya wahdaniyah ni bersangatan esa yang bangsa betina. Ha, bukan mana gitu dah sini. Ha, bukan taknis maknawi bukan, tapi taknis lafzi. Kemudian ia situ dia panggil nisbati lil wahdah. Nah, ia nisbah kepada esa. Jadi wahdaniyah artinya yang dibangsakan pada esa. Kemudian nun, alif, alif nun. Wahda ada alif. Nun pula wahdaniyah ada alif nun, itu menunjuk lil mubalaghati, makna mubalaghah. Jadi kalau kita nak pasal makna wahdaniyah, kena katakan yang bersangatan ai nak terjemah mana? Kena tunjuk makna mubalaghah, bersangatan tu. Sangat-sangat dibangsakan pada esa. Ah, kena kata lagu tu. Nah, wahdaniyah artinya yang bersangatan dibangsakan pada satu. Allah ni yang bersangat-sangatan, dibangsakan pada tunggal, pada esa, pada satu. Nah, kata itu. Sebab apa? Sebab alih dan nun tu dia panggil alih nun lil mubalaghati. Alih nun tu menunjuk makna mubalaghah. Ha, ya kata lagu ni ni kainun kama qalu sya'raniyu Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tapi ada juga yang mengatakan tak pada kata wahdaniyah, bukan tak li ta'nis, bukan tak li ta'nisil lafzi, bukan tak yang menunjuk makna mu'annas perempuan pada lafaz tu, bukan. Lepas tu wahdaniyah tu sendiri di atas wazan mubalaghah dah. Mana wahdaniyah fa'aliyah, ha, itu di atas wazan fa'aliyah.
taliyah. Jadi wazan dia tu sendiri menunjuk makna mubalaghah. Maka tak pada kata fa'aliyah atau wahdaniyah, tak litakidil mubalaghah. Tak pada kata wahdaniyah tu tak yang menunjukkan menguatkan lagi makna mubalaghah. Nah itu. Macam awal-awal kita mengaji kitab ni dulu kan. Dia tulis nama pengarang kitab ni Al-Allamah. Ha, itu kan? Al-Allamah. Di atas wazan fa'alah. Al-Allamah. Itu wazan sudah menunjuk makna mubalaghah, makna kedalaman makna dia. Patu tak pada kata Al-Allamah tu bukan tak li ta'nis. Kata ulamanya tak pada kata Al-Allamah tu dia panggil tak li ta'kidil mubalaghah. Tak yang menunjukkan makna kuatnya kedalaman makna Al-Allamah tadi tu. Jadi Al-Alim Al-Allamah, kalau kita pasal makna aku pasal kita, yang bersifat dengan ilmu yang amat sangat dalam ilmunya. Sangat-sangat. Kena berpula. Sangat-sangat tu. Nah, apa sebab ada tak li ta'kid dulu mubalaghah? Yang amat sangat dalam pada ilmu mubalaghah. Sangat-sangat. Itu ta'kid lagi di atas kata mubalaghah tadi. Jadi kalau gitu, wahdaniyah yang sangat yang bersangatan esa dia Allah, sangat-sangat esa. Nak buat gitu? Itu kalau kita bahas dari segi lafaz tu baru tu. Lafaz tu baru. Nah. Jadi karena bahasa sifat wahdaniyah ni sangat besar, maka dijadikan nama bagi ilmu ni, salah satunya nama ilmu tauhid. Dia panggil mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Daripada bab mempernamakan sekalian perbahasan dengan juzuk perbahasan. Padahal perbahasan bukan nak cerita Tuhan saja. Tuhan ada, Tuhan kekal, Tuhan sedia, Tuhan tak serupa akan yang baharu. Nah, banyak benda nak bercara dalam ni. Pas bukan bab ketuhanan saja. Kerasulan, kenabian nanti masuk. Nah, perkara-perkara yang didengar daripada Nabi, khabariyat dia panggil auh sam'iyah atau ghaibiyah, perkara-perkara yang kita dengar daripada khabar Nabi SAW, ini pun dibahas dalam ilmu ni. Tapi tiba-tiba panggil nama ilmu tauhid. Sebab perbahasan ni sangat besar. Nah, sangat besar. Dan itu dinamakan mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Daripada bab mempernamakan sekalian dengan juzuk perbahasan. Sama macam kita sebut itulah bacaan tasyahud atau tahiyyah. Nah, padahal bukan nama asyhadu saja ada tu. Bukan at-tahiyyah saja. Ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alaikum. Banyak lagi nama. Tapi bapa tak namakan nama kesekalian bacaan dengan juzuk bacaan. Itu dia panggil mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i, daripada bab mempernamakan sekalian bacaan dengan juzuk bacaan tersebut. Ini sama tak? Daripada bab mempernamakan sekalian perbahasan dengan juzuk perbahasan tersebut. Gitu dah. Baik, habis. Jadi kalau kita nak terjemuh kot Melayu wahdaniyah, tengoklah. Kalau kita terjemuh wahdaniyah dengan makna yang bersangatan esa Allah Ta'ala, gitu ya. Itu maknanya kita pakai tak li ta'nis lafzi. Kemudian alif dan nun tu sebagai tauqid, sebagai makna mubalaghah, ya menisbahkan kepada wahdah tadi. Mana yang bersangatan dinisbahkan kepada esa Allah Ta'ala. Itu terjemah itu. Kalau kita kata yang bersangat, yang sangat-sangat, yang bersangatan esa tunggal satu ya Allah, sangat-sangat esa, sangat-sangat tunggal. Itu kita pakai makna atah wazan mubalaghah dah, lalu tak pada kata wahdaniyah, tak li ta'kidil mubalaghah. Gitu dah. Habis itu. Apa wahdaniyah? Terjemah Melayu kita esa atau satu atau tunggal.
Ini terjemuh biasa dipanggil deh. Ha, terjemuh biasa tak menepati pada makna lagi. Ha, makna kita kehendak esa tu sangat-sangat esa, sangat-sangat tunggal. Tunggal sengoti-ngoti. Ha, itu makna. Esa sengoti-ngoti. Ha, bukan macam esa hak kita cakap sama kita ni, tidak. Kita pun esa juga. Betul tak? Ha, ada kereta berapa buah? Esa. Esa juga. Umur apa buah? Sebuah. Nah, pen ada bawa batai bawa. Sebatai. Esa juga. Nah, ada berapa orang diri kita? So ya. Oi. Kalau gitu so juga kita Tuhan pun so. Ah, sama ke lagu mana? Ah, sudah. Ah. Maka sebab tu aslul ma'rifah at-tamyiz bainal qadim wal hadis. Asal kata ma'rifah itu ialah boleh beza makna yang kita kata kepada zat Tuhan yang qadim dengan yang kita sebut sesama kita makhluk yang baharu. Nah, jadi kalau tak reti beza sebut Tuhan so, kita pun so, eh sama, ah tak kenal tu panggil. Tak kenal Tuhan tu. Nah, tak kenal tu, eh samalah kalau gitu Tuhan dengan kita. Sama-sama so, sama-sama satu juga. Tak kenal. Tapi kalau boleh beza, tak apa, tu dia panggil ma'rifah. Sebut Tuhan so, kita so, makna beza. Ha, ada ni. Makna lagu mana? Ha, tengok. Ertinya esa, esa Allah, yakni bersangatan esa, bersangatan tunggal ia Allah Ta'ala. Ha, esa Allah Ta'ala itu satunya pada zatnya, pada zat Allah. Ha, nah, ha, tu pada zat Allah ada dua makna. Esa pada zat Allah Ta'ala ni ada dua makna. Mana pertama? Bila sebut kata esa pada zat Allah, yang pertamanya la saniyah, tidak ada yang kedua lahu bagi Allah fi zatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Yakni nafyun nazir lahu Ta'ala fi zatihi. Nah, ternafi perbandingan, ha, bagi zat Allah, nah, dengan sesuatu zat yang selain daripada zat Allah. Artinya tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Itu satu, makna yang pertama. Itu makna yang pertama. Tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama sebiji dengan zat Allah. Tak ada. Nah, ada itu ni. Ha, zat selain zat Allah ada. Nah, zat bumi, zat kereta, zat rumah, zat kita, lembu kubaya, itik, gajah, rimah, gapo, zat belakang ni. Zat ni mana tubuh. Nah, maqama binafsih, benda hak kaka diri dia sendiri, itu dia panggil zat. Tapi zat makhluk boleh panggil zat dan boleh panggil jirim. Ini dah. Nah, sebab apa? Sebab bertokoh. Kalau jirim yang bertokoh tu boleh kerak, boleh dibelah, boleh dikerisik. Sebab ada besar, ada tebal, ada panjang pada dia. Maka dipanggil jirim lagi jisim. Nah, itu dah. Jirim lagi jisim. Kalau tak boleh dikerak, dibelah, dikerisik, haluh sangat. Sekira-kira nak letak mata pisah, tak perlu. Tak lepah. Nah, maka dipanggil jirim firid atau jauha fardin. Nah, jirim firid halus sangat. Gapo tu? Makhluk, zat makhluk, tubuh makhluk. Ha, maka Allah Ta'ala tak boleh panggil tubuh, tak boleh panggil jirim, hanya boleh dipanggil zat saja. Ha, maka bila kita kata tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah, bermakna zat Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Zat Allah tidak jauha fardin. Itu. Nah, sebab selain daripada zat Allah pasti berjirim, berjisim. Meja berjirim, berjisim. Botol berjirim, berjisim. Kapek berjirim, berjisim. Seming, batu, jokong, mozek, kipah,
angin sekalipun, air, semua berjirin-berjisih. Aidah. Kita lagilah berjirin-berjisih. Nah. Ha. Maka Allah Taala satu-satunya zat yang tidak berjirin, tidak tidak berjisih. Tidak ada satu zat selain zat Allah yang sama seperti zat Allah. Bukan tidak ada satu zat selain zat Allah berhenti setakat tu, bukan. Selain zat Allah tu ada. Mana? Zat lembu, zat kereta, zat air, zat manusia, tubuh mana? Boleh guna kata tubuh. Nah, bumi, langit, cakrawala, bulan, bintang, matahari, semua ada zat, semua ada tubuh kan? Nah. Mana zat selain zat Allah tu ada? Kau kata tak ada tu mana? Hak sama zat dia tu seperti zat Allah, hak tu tak ada. Itu dia panggil dalam istilah ilmu ni ternafi kamun fasil pada zat. Dah. Ternafi kamun fasil pada zat. Satu. Itu makna yang mudah nak difahami. Arti bersangatan esa Allah pada zat, yakni tidak ada zat selain zat Allah yang sama seperti zat Allah. Ini mudah nak faham. Apa dalam istilah ilmu usuluddin, ilmu tauhid dia panggil ternafi kam munfasil pada zat. Apa kam? Beberapa bilangan munfasil yang bercerai daripada zat. Tak ada. Kita ni terima kam munfasil pada zat. Mana? Walaupun kita satu, saya ni Ahmad Faiz Hafizuddin ni ada berapa orang? Saya? So? Tapi zat seperti zat saya Rahmah. Betul tak? Oh, dalam masjid ni berapa kerak ada? Mana? Ada kepala, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Weh. So lagu ni bukan so di Allah Ta'ala tu. Ingat baik dah. Peng ni ada berapa ni? So. Betul tak? Satu ni. Satu sungguh ni. Orang kata ustaz, pinjam peng tak? Saya ada satu ni ya. Satu. Oh, satu juga peng ustaz. Allah pun satu. Peng ustaz pun satu. Jadi samalah peng ustaz dengan Allah. Abahmu ayat dia. Mana sama? Apa tak sama? Walaupun sebut peng ni so, satu. Nah. Tetapi satu peng ni terima kan mumpasil pada zat peng. Terima kan munfasil pada zat peng. Apa? Terima beberapa bilangan yang bercerai daripada tubuh peng ni. Mana? Dikilir ni bukan so ni kilir pilok buat keluar tubuh peng ni. Banyak beribu sehari-hari buat keluar. Betul tak? Jadi zat seumpama zat peng ni banyak tak? Banyak. Nah? Juton ni. Kedai jual peng, kedai alat tulis. Nah, ada ya? Kalau gitu so ni bukan so Allah Ta'ala. Bukan so yang kita kata Allah tu satu. Nah, peng ni satu, tak sama. Nampak tak? Tak sama tu dah? Tak sama. Haji bin ni berapa orang? Okay? So ya Ustaz. So juga. Wihlah. Bini pun so. Tuhan pun so. Sama ke tu? Tak sama. Walau bini seorang. Nah. Tapi tubuh seumpama bini kita tu bukan seorang. Ramai orang Tino. Betul tak? Oh ramai. Berapa million ada atas muka bumi orang Tino. Betul tak? Oh ramai. Tidak duk so dia je lagu ni. Kok lagu ni ni lah. Tak ada dah orang lain. Tak eh. Nah. Ada pala, ada tubuh lagu ni, ada kaki. Oh banyak. Nah. Tu. Jadi satu kita, satu yang menerima kam munfasil pada zat. Maknanya menerima zat seumpama zat kita tu bukan setakat dua, tak boleh nak bila berapa banyak. Banyak sungguh. Maka esa ni bukan esa yang kita i'tiqad pada zat Allah, bukan. Boleh beza tu deh. Boleh beza tu. Baru tahu beza Tuhan kita sebut Tuhan so kita so. Oh makna lain-lain. Tu dia panggil ma'rifah. Tu dia panggil ma'rifah. Aslul ma'rifah at-tamyiz bainal qadim wal hadith. Akar pokok bagi mengenal itu ialah
boleh beza antara yang qadim, yakni Allah, yang hadis, makhluk kita semua ni. Tak apa, tak ada hal. Lama tak boleh khayak kita se-gak. Boleh, tak ada masalah. Tapi se yang kita isbat kepada makhluk, satu yang menerima bilangan yang bercerai daripada tubuh dia. Nah, ustaz apa orang? Ustaz Ahmad Faiz ni. Sorry eh. So, satu juga. Tapi satu yang menerima bilangan yang seumpama dia. Terima? Nah, tu ramah mana ada lain? Sama je dengan saya. Mana? Ada kepala, dua mata, satu hidung, ada dua tangan, satu tubuh, satu perut, dua kaki. Kau tak sama? Oh, sama. Boleh kerak, boleh belah, boleh khisik. Mana tubuh kita ni sama pada pihak berjisim, berjirim dan berjisim. Betul tak? Ha. Maka Allah esa, tidak ada satu zat pun selain zat Allah yang sama seperti zat Allah. Tak ada. Ha. Kalau ada, bermakna Allah tidak se berbilang. Ha. Itu dah. Itu makna yang pertama. Satu. Makna yang kedua, kita kata Allah esa bersangatan esa. Bersangatan satu, bersangatan tunggal pada zatnya, ialah ternafi berbilang yang boleh dicerai pada satu zat Allah Ta'ala. Itu dah. Ha, perak ni. Nah, itu dah. Itu dipanggil nafyul kasrah fi zatillah Ta'ala. Nafinya bilangan yang banyak pada satu zat Allah Ta'ala. Nah, artinya zat Allah tidak tersusun daripada dua juzuk, apatah lagi lebih daripada dua juzuk, atau satu juzuk yang boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Tidak. Ha. Ini dipanggil ternafi kam muttasil pada zat. Kam beberapa bilangan, muttasil yang berhubung. Munfasil tadi yang bercerai, yakni berhubung pada satu zat Tuhan. Oh, lagu mana? Tak apa nak faham tu ustaz. Ha, gini eh. Okey. Pen ini ada berapa dah? Satu, betul tak? Satu pen ni, betul? Satu. Baik. Walaupun pen ni satu, kita boleh kerak tak? Ah, boleh. Kita boleh cabut dah. Bermakna pen ni nak jadi satu seperti ini, murakkabun baina baina tarkib tarkib baina murakkabaini, ha gitu. Tarkib tersusun daripada dua juzuk atau lebih, au aksara, tak kira lah. Nah, nak jadi ke satu pen ni ada berapa juzuk ni. Nah, tersusun-tersusun baru jadilah satu pen. Ha. Sekira-kira kalau kita nak hirih, boleh? Boleh. Nak kerak, boleh? Boleh. Nak belah pun boleh. Ha. Maka ini satu, bukan satu pada zat Allah Ta'ala. Sebab walaupun satu, tapi menerima beberapa bilangan yang tersusun pada satu zat dia. Ai tidak. Ha, faham tak ni? Ha. Ha, mana ternafi tarkib. Nah, ternafi tersusun. Jadi zat Allah bukan tarkib bainar, bukan tarkib baina, bukan murakkab baina tarkibain. Au aksar. Nah, bukan tersusun daripada dua juzuk. Tarkib bainal juz'ain au aksar. Bukan tersusun daripada dua juzuk atau lebih. Lepas tu satu juzuk kok. Tuhan ni kecil, halus sangat. Tidak juga. Sebab zat Tuhan bukan jirim, bukan jauhar fardin. Ingat dah. Jadi satu kita ni, satu kita ni terima ni, berapa beloh, berapa kerak, berapa tebal hiri. Nah, sebab kita ni jirim lagi jisim. Mana? Ada besar, ada panjang, ada tebal. Boleh kerak, boleh belah, boleh kisik. Macam lembu seekor, kan?
Nah, lembu seekor. Kalau orang pandai besok main lembu ni, tak nanti kena kerak dulu. Betul-betul lembu tu baru tahu berapa kilo daging. Betul tak? Kena kerak dulu. Oh, bau timbe atas tu baru tahu. Oh, banyak sangat. 500 kilo boleh. Nak. Orang hok biasa main lembu ni, dia tengok tubuh lembu dekat atas padang tu. Ai, sikit lagi ni berapa kilo je. Dia boleh cekera. Orang Kelantan ni cekera ni apa? Tekalah, teka. Bukan kera dak sini. Cekera dia panggil. Boleh teka dah berapa? Sebab walau satu ekor lembu, seekor lembu tu satu tu. Tapi satu ekor lembu, satu lembu, so lembu, tapi so lembu tu yang menerima beberapa juzuk yang tersusun pada tubuh dia, pada zat dia. Berapa juzuk tu? Nah, biasa tengok makan soto ke? Okay? Soto ayam tu kan dia buat ni, soyok, ayam soyok tu. Juzuk tu, tu juzuk, juzuk daging tu. Kalau kita kerak, kita soyok, kerak pula cicah. Halo. Siapa tak boleh kerak tu? Itu satu juzuk. Lepas tu kita hubung. Akhirnya jadi seekor ayam. Oh, bermakna seekor ayam ialah seekor satu yang tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak. Maka satu Allah mustahil seperti itu. Dah bunyi gedung-gedung tu azari dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف. Baik.
Jadi tu es itu makna bersangatan esa, bersangatan satu Allah pada zatnya. Nah. Tu jadi kita ni satu juga, tapi satu dari segi uruf makhluk saja. Nah. Uruf makhluk saja. Satu yang menerima kamun fase pada zat kita, yakni tubuh seperti tubuh kita terlalu banyak. Nah. Bukan kita saja tubuh lagu ni. Nah, tubuh yang berjirim berjisil ni banyak. Dan satu yang menerima kamutasi pada tubuh kita sendiri. Mana? Yang ni satu kita ni boleh dibelah, dikerak, dikerisik. Sebab apa? Sebab ada besar, ada panjang, ada tebal. Sebab apa ada panjang, ada besar, ada tebal? Sebab zat kita ni tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk yang sangat banyak. Dah. Paling kurang nak dikatakan berjuzuk satu juzuk. Mana? Halu jawhafiri. Tak boleh kerak, tak boleh belah krisi. Tapi tetap berjuzuk. Tetap berjuzuk. Ajzat dia panggil. Nah. Maka zat Allah bukan tersusun daripada beberapa juzuk dan bukan satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikrisik. Jadi bila kita sebut Allah tu satu dengan pen ni satu, tahu dah beza makna dia? Tahu dah beza. Itu lagu tu dah. Jadi selagi mana duk tu pen satu, Tuhan pun satu. Weh, bapa Tuhan dengan pen ni lebih korek ke lagu mana? Sama-sama sebut satu kok ni. Nah. Orang ni tak reti makna. Hanya reti sebut saja satu. Maka tidak dikatakan dia muwahid. Orang yang benar-benar mengesakan Allah. Tidak. Allah memesa bersangatan esa. Dia tu yang tak faham apa makna bersangatan esa Allah Ta'ala. Tu. Jadi, kita ulas sekali lagi. Takut ada hak tak berapa nak faham. Nah. Makna bersangatan esa Allah pada zat. Tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Yang kedua, maknanya ialah zat Allah tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Kerana zat Allah tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih. Begitu juga tidak satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Sebab? Sebab zat Allah bukan jirim firi, bukan jauha fardin, bukan jauha firi. Itu dah. Itu. Jadi siapa dia i'tikad Allah Ta'ala satu. Tapi satu seperti satu pen. Huh. Nah. Kalau di batu keh tu. Nah. Satu ke ada banyak? Satu juga. kalau dia i'tikad satu lagu tu ke. Tak ada beza lah kita. Dengan faktu. Nah. Tak ada beza. Cuma waktu berhala dia tu bukan takhayul, nampak tu duk cacat, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Nah. Kalau hak di Kelantan tu besar. Nah, ada tiga belaka. Hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur gitu ni. Ha. Jadi kalau i'tikad so seperti tu, tak ada beza kita dengan fak ya. Cuma kita tu takhayul dia panggil. Tuhan hak kita i'tikad satu tu hanya kita khayal dalam kepala tu. Ha. Sekira-kira kalau dimunculkan di depan, oh, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Lagu tu bukan se tu. Kenapa? Sebab murakkab bainal juz'ain aw aktsar. Tersusun daripada dua juzuk atau lebih. Nah. Bahkan menerima zat seumpama zat Tuhan hak kita khaya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada muka, ada betih, ada. Tu ada betih, ada tangan, ada kaki juga. Weh. ada lagu tu dah. Tu ingat. Jadi so bersangatan so pada Allah, pada zat Allah, dua makna. Apa dua makna? Yakni tidak ada satu zat pun selain zat Allah yang sama seperti zat Allah. Maka satu kita banyak zat selain zat kita yang sama seperti zat kita. Nah, tak usah kata pada syakal, pada rupa, pada basic jisim jirim. Banyak tak? Banyak. Kita dengan meja memang tak sama. Nah,
Tapi tak sama, serupa tak kita dengan meja? Tak sama. Tak sama. Tapi serupa pada pihak berjirim berjisim. Serupa pada pihak bertubuh. Nak bergemagai dia panggil. Boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikerisik. Sebab ada bertebal, ada besar, nak ada panjang. Apa tu? Sebab tersusun daripada beberapa juzuk. Kemudian di satu meja, di satu tubuh kita ni boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Allah esa pada zatnya tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik zat Allah, sebab zat Allah tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih, atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Itulah makna bersangatan esa Allah pada zatnya. Habis. Kemudian dan esa pada sifatnya, pada sifat yakni pada segala sifat-sifat Allah. Kan pelik tu. Kalau orang tak mengaji jadi pening. Sifat tu esa. Patu kata 20, patu so ko. Dia duduk bengong gitu tu ni. Apa maksud? Ada dua makna juga. Sebagaimana makna bersangatan esa Allah pada zat, begitu juga bersangatan esa Allah pada segala sifat-sifatnya. Ada dua makna. Mana? Makna yang pertama, annahu laisa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahidin ka kudrataini. Makna yang pertama bersangatan esa Allah pada segala sifat-sifat yang ada di zatnya ialah dengan makna annahu laisa lahu sifatani, bahawasanya tidak ada di zat Allah Taala dua sifat fa aktsara atau lebih daripada dua sifat, tapi min jinsin wahidin, daripada jenis yang sama. Itu tak ada. Mana misal? Ka kudrataini. Au iradataini. Au ilmaini. Atau ikutlah. Tidak ada di zat Allah dua sifat atau lebih daripada dua sifat yang sama pada nama dan makna. Itu tak gitu maknanya. Mana? Dua kudrak atau tiga kudrak, kalau lebih, empat kudrak. Apa makna kudrak sini? Perkuasa, perkuasa, perkuasa. Tak ada tu, tak ada lagu tu. Lepas tu sifat Allah Ta'ala tu banyak, tak boleh nak bila. Hak kita bila ni hak mana hak mampu saja ni. Secara tafsili, secara ijmali, Tuhan tu bersifat dengan segala sifat kamalah. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan sempurna zat Allah, itulah sifat Allah. Berapa? Allah yang maha mengetahui. Banyak sifat-sifat Allah Ta'ala. Lepas tu kita duk bilal ni, hanya secara boleh dibilal saja. Kalau tak boleh bilal, nak ngaji hok tak boleh bilal, siapa akan yamak? Tak habis hari ngaji. Hok 20 pun baru masuk nel baru. Ada berapa lagi? Ada 14 lagi. Tengok. Lepas tu sifat Tuhan banyak, kata so. Sifat Tuhan banyak, tapi so-so jenis saja. Lagi tu makna. Mana? Satu-satu jenis jua. Satu kudrat, contoh. Satu iradat. Satu ilmu. Satu hayat. Satu sama. Satu basar. Satu kalam. Tak ada dua kudrat. Sebab apa? Kalau ada dua kudrat, berarti Tuhan tak mampu lah nak mengadakan makhluk dengan satu kudrat, memerlukan kepada dua kudrat. Lemah tu hai kalau lagu tu. Jadi kudrat Allah satu saja. Kudrat tu hak kita terjemah dengan perkuasa. Jangan berkuasa. Kalau berkuasa tu bukan sifat, itu takluk bagi sifat. Ini hak kita duk ngaji sifat 20 hari pening ni, sebab kita terjemah sifat-sifat tu tidak dengan makna sifat. Kudrat artinya berkuasa, iradah artinya menentu, ilmu artinya mengetahui, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berkata-kata. Patu bila mengaji sifat wahdaniyah, Allah bersangatan esa pada segala sifat,
apa makna bersangatan esa Allah pada segala sifat? Yakni sifat Allah tu banyak, tapi satu-satu jenis saja, satu kudrak, satu iradak, satu ilmu, satu hayat, satu samak, satu basak, satu kalam. Satu kalam, kalau terjemah Melayu, satu berkata-kata. Aku tidak kemening ya? Satu berkata-kata. Eh, banyak tu berkata-kata. Waktu satu pula, kepening, sakit palo ngaji gitu. Satu sama, artinya mendengar. Satu Tuhan mendengar. Allah, pekok benar tu. Kita bu banyak kita mendengar, betul tak? Satu basar, erti basar, melihat. Satu Tuhan melihat. Eh, terjemuh tak tepat lagu ni menyebabkan kita pening siapa kemat ngaji sifat 20. Nah, lepas tu terjemuh yang lebih tepat sebagaimana yang Syekh pada Mekah terjemuh. Nah, bukan dia sorang, sebenarnya Syekh Daud Fathani pun ada dah terjemuh, tapi tidak dengan secara keseluruhan sifat makna. Mana letak pa depan. Nah, kudrat perkuasa, iradat penentu, ilmu pengetahuan. Nah, sama pendengaran atau pendengar, basar penglihatan atau pelihat, kalam perkata atau perkataan. Nah itu. Bau tak mening. Jadi satu kudrat artinya satu perkuasa. Ah. Dengan bersepakai di zat Allah satu perkuasa, Allah Maha berkuasa mengada meniada makhluk. Ah. Berkuasa banyak. Hak satunya perkuasa. Ah gitu kan? Penentu iradah. Satu sifat iradah. Apa makna iradah? Penentu. Satu sifat penentu. Dengan ada sifat penentu di zat Allah, dengan bersepakai di zat Allah satu sifat iradah, satu sifat penentu, Allah Maha menentu segala apa yang Allah Ta'ala nak mengada. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat benda yang dia tentu. Fa'alul lima yuri. Nah, dia buat apa yang dia tentu. Nah, itu kan? Jadi tentu tu banyak tak? Banyak. Tentu makhluk ni begini, bangsa ni, lahir di sini, lahir tahun ni, hidup pada zaman ni, mati di sini, beranak di sini, hijau di tempat ni, rezeki secemuk ni, celaka kau dia, syakawah kau dia, saedah, bahagia kau dia. Banyak benda tu yang tentu. Betul tak? Bukan so. Jadi menentu tu banyak. Hosa tu mana? Penentu. Ha. Satu ilmun. Apa arti ilmu? Pengetahuan. Bau tak pening? Kalau satu ilmu, ilmu artinya mengetahui. Satu mengetahui Allah Ta'ala. Allah. Jahil berat lah tu. Kita pun banyak juga kita tahu. Nah, matematik saja, mek-mek-mek, fizik, kimia, biologi, banyak kita duduk mengaji, kita tahu banyak juga. Tuhan, Tuhan mengetahui satu je. Gapa benda Tuhan tahu satu. Weh, berat tu. Ha, jadi pening. Jadi kalau kita terjemah ilmun artinya pengetahuan. Ha, lain. Satu ilmu artinya satu pengetahuan. Dengan bersepakai di zat Allah satu pengetahuan, Allah Maha mengetahui segala benda. Sama ada, benda tak ada, benda wajib, benda mustahil, benda haruf, Tuhan tahu muafakat dengan benda secara umum dan secara detail tanpa terdahulu jahil. Sikit pun tak ada. Tanpa terdahulu jahil. Tuhan tahu rambut kita, tahu berapa helai rambut, Tuhan tahu tanpa terdahulu jahil. Bukan kena bila dulu, nanti mentah Tuhan kata nak bila dulu, selah dua lah tiga lah. Oh, bodoh lah gitu. Nah, macam kita kena bila dulu tu pun tak terbila banyak sangat. Kalau bila juga jawabnya tu masjid pakai selipat tangan tak ada habis bila gila dah, eh? Nah, banyak berdoa. Ilmu kita ni umum, itu pun terdahulu jahil. Nah, itu pun kena usaha mengaji. Nah, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu apa badihi, ilmu laduni, ilmu kasbi, semua tu fi maknal jahli indallah, pada makna bodoh di sisi Allah. Nah, itu kan? Jadi satu pengetahuan yang ada di zat Allah, Allah Maha mengetahui segala benda. Ah, mengetahui itu banyak, bukan so banyak. Kok so mana? Pengetahuan. Alah itu. Satu sama, satu basar, satu mendengar, satu melihat. Allah. Pekok kau gabung tu hari ni. Ni ni. Nah. Ha, tak pernah tak payah tu. Tak payah, tak berapa nak payah. Jadi keliru-keliru. Patut apa makna bersangatan esa Allah pada segala sifat? Yani sifat Tuhan banyak, satu-satu juga, satu sama, satu basar. Apa makna sama? Pendengaran. Apa makna basar?
penglihatan. Dengan adanya bersepakai di zat Allah, satu sifat pendengaran dan satu sifat penglihatan, Allah maha melihat dan maha mendengar segala benda yang ada. Sama ada benda itu qadim atau hadis, sama ada benda itu zatan wa aswatan wa alwanan, soro ko, warna ko, nah, zat ko, Tuhan dengar, Tuhan lihat belaka. Tuhan dengar soro, Tuhan lihat soro. Tuhan dengar hitam warna, Tuhan lihat hitam. Nah, itu. Nah, jadi mendengar melihat Tuhan banyak, bukan sah. Patu hak sah mana? Pendengaran, penglihatan, buh pe sebuti selesai. Nah. Nah, satu kalam, artinya apa kalam? Berkata-kata, pak bila tak faham. Satu kalam, kalam artinya berkata-kata. Ganda itu menunjuk banyak dah, betul tak? Nah. Artinya bukan satu pada sifat Tuhan ni. Banyak pada sifat dia. Dua, tiga, empat, lima kalam kau ada di zat dia. Dah, satu kalam. Lepas tu, hak banyak. Hak banyak bukan berkata, hak banyak bukan kalam satu tu bukan. Tapi, dilalah menunjuk tu. Ha, itulah. Jadi, kalam artinya perkata. Ha, kena buh perkata. Atau perkataan. Perkata atau perkataan. Dengan ada satu sifat kalam, satu sifat perkata-perkataan di zat Allah, Allah maha berkata-kata dengan siapa yang Allah nak berkata-kata. Betul? Maka berkata-kata banyak tak? Banyak. Nabi Musa Tuhan berkata-kata lagu ni. Nabi Isa Tuhan berkata-kata ini. Nah, minhum man kallamallah. Ada lagu yang sebut kan? Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din minhum man kallamallah. Mukalamah dengan Allah, di antaranya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mukalamah tu nanti sifat kalam kita bahas. Bukan kecek yuya-yuya, bukan. Napa? Wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata akan Musa oleh Allah sebagai berkata-kata. Apa? Tuhan ngobrol, bercakap dengan Musa. Assalamualaikum Musa, waalaikumsalam Tuhan. Apa khabar Musa? Sehat ah, sehat ginilah Tuhan we. Tuhan lagu mana lah ni? Bukan gitu. Lama duk terbayar lagu tu berat. Betul ni. Bukan makna tu kan? Sesak lah yang tekak lah tu. Apa makna Tuhan berkata-kata akan Nabi dia? Ya ni Tuhan buka hijab maknawi. Nah, Tuhan jadikan pada Nabi Musa kekuatan atau Nabi Muhammad tak kira lah. Nah, kekuatan pendengaran yang lain, penglihatan yang lain yang mampu untuk mendengar sifat kalam perkata Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, yang satu tidak ada mula, tidak ada akhir. Aduh. Lalu diberi paham apa yang nak dikhitab oleh Allah Ta'ala. Aduh, gitu maksud. Nah, itu lagi akan kita akan belajar di akhir sifat ma'ani, iaitu sifat kalam. Jadi itu makna bersangatan esa Allah pada segala sifat. Apa maksud? Yakni sifat Allah tu banyak. Tapi sesekara. Haa, gitu ya. Kita lagi beli di supermarket tu banyak dua troli. Tapi sesejenis ya belakang. Nah, sekilo gula, seguni berah, gitu. Betul ni. Ha, maknanya so jenis saja sifat Tuhan. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat ila akhir. Dan sifat-sifat yang lain kita tak tahu banyak lagi, semua satu jenis saja. Itu satu makna. Ini dipanggil ternafi kam muttasil pada sifat. Kemudian makna yang kedua, bersangatan esa Allah pada segala sifatnya, walaisa li ghairihi ta'ala sifatun tushabihu sifatahu ta'ala. Walaisa li ghairi, dan tidak ada pada selain daripada Allah. Tak kira lah pada langit kau, pada bumi kau, pada manusia, lembu kau, bayi, tik, kajar, iman ni masih wallah. Tidak ada kepada selain daripada Allah sifatun, satu sifat pun tidak ada. Nah, tushabihu sifatahu ta'ala, menyerupai pada nama dan makna akan satu sifat Allah Ta'ala. Tak ada. Kalau serupa pada nama saja tak apa, tak apa. Neh, serupa pada nama. Kata mari we pergi gotong royong kubur hari Jumaat ni. Allah, demo gi kawe tak ada kudrat. Tak ada kudrat. Wi, awak ni ada sifat kudrat macam Allah juga ke? Tak ada kudrat. Eh, dah. Sebut je kudrat. Tapi maknanya ialah ring, kuah, arak,
yang Tuhan bui tupai pada tubuh kita, yang terima bertambah dan terima berkurang. Itu tak apa tu. Sama pada nama saya tak apa. Nah. Eh kawe tak jelaslah penglihatan kawe, sifat basar kawe. Ah. Penglihatan we, awak ada basar juga. Ada, tapi basar kita arak yang menumpang pada jirim mata. Bukan sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun fi zatina. Bukan. Bukan satu sifat yang sungguh lagi ada, yang kekal sedia kala, yang selama-lamanya ada di tubuh. Dah. Kita punya penglihatan satu arak yang menumpang pada dua jirim mata kita. Betul tak? Yang terima bertambah dan berkurang. Hanya menumpang saja. Nah. Bukti mana bukti? Ya, kau tak menumpang. Ya, bukti. Nah. Tu ayah kita. Masa lahir kecil-kecil dulu pakai spek tak lagi? Oh, tak lagi, betul tak? Tak ada orang pakai spek lahir itulah aku pakai spek dah. Tak ada. Nah, itu menunjuk kata sifat penglihat kita tu arak yang menumpang. Terima bertambah, terima berkurang. Lama-lama dah jelah-jelah. Lama-lama tak nampak orang jauh. Nampak orang dekat, gabung jauh. Tak nampak orang dekat, nampak orang jauh. Gabung dekat. Kena pakai spek. Eh, lama-lama tak pakai spek dah, eh. Mana tahu? Mana tak pakai spek tu ayah, eh. Tak tahu, makan kerok banyak kau ya. Nah, langsung jelah mata dia ni. Pakai celok nak tidur semua, contoh. Nah, itu menunjuk kata, sifat penglihatan kita, ialah arak yang menumpang pada mata kita. Jadi, sebut pelihat juga. Sebut pendengaran juga. Sebut pekuasa juga. Tapi makna beza. Hak tu tak apa. Hak tak bolehnya, sama pada nama dan makna. Yakni kudrak kita di atas jalan mencipta, mengada, meniada. Ha, itu tak ada. Hanya Allah saja. Nah, ha, itu ila akhir. Habis. Kemudian kita sambung semula pula lagi. Dan esa pada af'al. Jadi hak tadi itu, ternafikan munfasil pada sifat. Yakni tidak ada di zat selain daripada zat Allah, satu pun sifat yang sama pada nama dan makna dengan satu sifat yang ada di zat Allah. Tidak ada. Ha. Hanya kalau sama pada nama saja sebut saja nak. Makna beza. Ha, itu habis. Wallahu alam, kita berhenti situ dulu. Kerana sifat ni ya panjang sikitlah. Nah. Kalau berhabis selalu malam ni takutnya sakit jiwa dak tadi. Nah, banyak sangat berat kepala dak tadi. Ha, we hadah tu dah apa dah. Nah. Bersangatan esa Allah Ta'ala pada segala, pada zat, pada segala sifat, pada segala af'al. Ha, malam ni pada zat, pada segala sifat. Kuasa iya ni pada dah. Nah, yang ni pada zat, zat Allah tak terima satu zat selain zat Allah yang sama seperti zat Allah. Dan zat Allah tidak boleh dibelah, dikerak, dikerisik kerana tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih, atau satu juzuk yang boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Tidak. Maka ternafikan mutasil kamunfasil pada pada zat Allah. Kita se terima kamunfasil, terima kamutasil. Seumpama zat kita banyak dan zat kita sendiri boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Ha, nah, sebab tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk yang sangat banyak. Maka satu kita tak sama dengan satu yang kita sebut pada Allah Taala. Itulah. Habis situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.